nonton film horor yang judulnya Jaga Pocong ya. Lihat aktingnya Mbak Yayang Senur yang mati. Mm-hmm. Ya, nafasnya nggak boleh kelihatan. Tapi sebelumnya kita mau tanya dulu Mbak Yayang, ini ada artis-artis juga yang main di beberapa film horor. Nih ya. Ya ada Ibu, ada Luna Maya, ada Susana, ada Syafira Danish. Suka nonton film horor juga kan Mbak Yayang? Suka nonton nggak? Atau nggak? Nggak suka? Serius? Nggak suka? Tapi tahu mereka main film horor? Tahu, Susana apalagi nomor paling ngetop dia kan. Oh, jadi menurut Mbak Yayang nih, artis horor yang menjadi panutan itu yang mana? Susana. 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 Karena dia dianya aja udah cantik. Kita tidak puas mata memandang kan? Oh. Ya udah nonton terus. Oh, karena dia cantik tapi horor gitu. Jadi menarik sekali gitu ya. Seperti Mbak Yayang. Horor yang menarik. Horor yang menarik ya. Dia cantik jadi orang takut tapi pengen nonton. Kayak pengen nonton Mbak Yayang jadi pocong kan? Tetap cantik. Tanggal berapa orang udah bisa nonton film ini Mbak Yayang? Exactly. Tanggal berapa orang bisa nonton film ini? 22 ya. 22 premier. 25 ya. 25. Kok lebih inget dia ya 25 ya? Oh 25 ya. Kamu bakalan nonton atau enggak? Kita lihat nanti. Oke. Okay. Coba apalagi yang menarik dari film ini selain kita akan lihat yang menarik dari film ini dibandingkan dengan film horor lainnya apa Mbak Yayang? Ceritanya. Ceritanya. Dan dianya dia main bagus dia. Oh, Zeki main bagus. Tenang gitu. Kayak gak ada apa-apa. Ada twistnya di sini ya? Ada plot twistnya. Oh, nonton deh ya, Fen. Aduh. Oke deh, kalau begitu ya, tanggal 25 ya. Oke. Okay. Kalau aku nonton, tapi aku tanya-tanya lagi loh. Gak apa-apa ya. Oke, baiklah. kasih tepuk tangan semangat buat tamu-tamu saya. Terima kasih banyak. Terima kasih. Terima kasih buat Anda semua. Jangan lupa sini sampai Jumat kita ketemu lagi di acara Rupi. No.